Konferensi Asia Afrika pernah dinodai dengan teror. Teror itu berupa bom waktu yang meledakkan pesawat Kashmir Princess dalam perjalanannya dari Hong Kong ke Indonesia. Sedianya, pesawat ini akan membawa Chou Enlai. Sehari pasca insiden, pihak Cina menuding CIA terlibat. Pihak Amerika dituduh akan menggagalkan KAA. Chou Enlai sudah tahu rencana ini dan menunda perjalanannya. Ia merubah rute dan menumpang pesawat lain. Dan di KAA, Chou Enlai menjadi bintang. Ia pula yang mengusulkan adanya deklarasi perdamaian.